apa yang dikatakan oleh surga dan neraka tentang mereka yang berdoa. Apa doanya? Itu doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta kepada Allah surga sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, "Ya Allah, masukkanlah orang itu ke surga." Dan siapa yang memohon perlindungan kepada Allah, tentunya dia memohon perlindungan dari api neraka sebanyak 3 kali juga, maka neraka akan berkata, "Ya Allah, lindungilah dia dari neraka."